Bisa berbicara pada waktu masih dalam buoyan ibunya. Ketika sudah dewasa pun juga bisa bicara. Ketika masih kecil bicaranya hanya sebatas, bukan seperti kita setiap saat bicara, enggak. Bicaranya hanya sebatas apa namanya pada suatu 19 kemarin itu yang bicaranya Nabi Isa surat 9 ayat 30 sampai dengan 33 itu kan. Jadi itulah bicaranya Nabi Isa, disebutkan surat 19 ayat 30 sampai 33 empat ayat. Tuhan menasibin mati wakala. Faqala inni abdullah atanian kitab waja'alani nabiya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa usani bis salati wa zakati ma tumtu hayya wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Silakan Ustaz. Surat Maryam 19. Ini kan tadi Nabi Isa berbicara ketika masih dalam bayang kan. Nah, untuk lebih jelasnya baca dari dua ayat sebelumnya kan? Jadi ayat yang ke 28-29 surat Maryam ayat 28. Wahai saudara perempuan Harun Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perani dan ibumu bukan seorang perempuan berzina. Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Dia bisa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong dan diserahkan. Terus. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah itulah. Jadi ketika Maryam membawa orang merah ke kampung halamannya, orang-orang ramai. Orang Yahudi ribut. Ini ya Ustaz, saudara perempuan Harun, ibumu bukan orang yang jelek, bapakmu pun orang yang baik, kok kamu bawa anak kan, gak punya suami kok bawa anak. Maka Maryam tidak ngomong apa-apa, karena Maryam lagi apa, ini nadartuni rahmani sauman kan. Maryam lagi bernadar untuk saum, untuk puasa, enggak ngomong. Ini namanya sauman kan. Sebelumnya itu kan gitu. Jadi enggak ngomong.
hanya menunjuk dengan jarinya kepada Isa yang masih orok merah. Langsung Nabi Isa ngomong ketika mereka bilang, gimana ngomong sama anak kecil, mana mungkin. Qalu kaifanu kallimu man kana bil mahdi sabiya. Ujung ayat yang ke-29 kan. Mereka berkata, lu gimana ngomong sama anak yang masih orok merah, gak mungkin. Saat itu langsung Nabi Isa angkat bicara. Qala inni abdullah. Aku hamba Allah. Tidak tahu bahasanya Nabi Isa bahasa apa, tapi di Al-Quran mesti bahasanya bahasa Arab kan. Saya tidak tahu aslinya ngomongnya Nabi Isa waktu kecil bahasa apa. Saya tidak tahu juga, tapi di situ katakan dengan bahasa Arab kan. Aku hamba Allah. Aku dikasih kitab dan aku dijadikan seorang nabi. Dan di mana saja aku diberkahi, aku senantiasa mendapatkan berkah, terus tambah baik di mana-mana. Waja'alani mubarokan, diberkahi. Sampai orang sana bilangnya pemberkatan kan. Ada isa mereka pemberkatan kan. Lihat ini, waja'alani mubarokan, di mana saja diberkahi oleh Allah, tambah kebaikannya. Di mana saja nama kuntu. Dan Nabi Isa syariatnya sama dengan kita, sama dengan Nabi Muhammad. Wa awsani bis salati was zakah ma dumtu hayya. Aku diperintah untuk salat, diperintah untuk zakat selama hidup. Jadi Nabi Isa sama kan dengan caranya Nabi Muhammad. Kita disuruh sholat sampai kapan? Sampai wafat kan? Sampai wafat. Hanya kalimatnya beda. Kalau kepada Nabi Muhammad, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau Nabi Isa, wa'awsani bisholati waszakah. Aku diperintah untuk sholat dan zakat selama aku hidup. Padahal masih orang merah, masih kecil kan, belum sholat, belum. Tapi itu Nabi Isa jelas, nanti kalau gede ya sholat. Itulah. Kemudian wabarom biwalidati, juga diperintah untuk berbakti kepada ibu. Kalau kita berbakti kepada siapa? Ibu dan bapak. Nabi Isa punya bapak, enggak punya, maka cukup wabarom biwa lidati, berbakti kepada ibuku, berbakti kepada ibunya. Aku enggak sombong. Itulah. Sampai wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Kita lihat bahwa syariat Nabi kita enggak beda jauh tentang sholat tadi. Pada surat 15 Nabi kita diperintah, ya kita juga, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat 15 ayat 99 ayat terakhir. Wasabbih bihamdi rabbika kumna sajidin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin atau ajal datang kepadamu. Nah, sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu. Yakin itu ajal, karena sudah pasti kan, pasti atau tidak mati itu pasti. Maka dikatakan hatta yatiyakal yakin, sampai datang yang yakin. Orang masuk neraka karena gak mau iman sampai mati, sampai yakin. Gak mau iman sampai yakin. Akhirnya yakin itu diartikan dengan apa? Mati. Sembahlah Tuhanmu sampai mati. Nah, orang kalau sampai mati gak iman ya masuk neraka. Itulah di dalam apa namanya ini, contoh saja.
Kenapa masuk neraka? Karena tidak mau iman, melusakan agama sampai hatta atanal yakin, sampai yakin datang kepada kami. Lihat pada surat 74 ayat 47. Tapi baca dari 42 Ustaz. Al-Mudathir 42 sampai 47. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakhor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Dan jadi kenapa masuk neraka Sakhor? Karena enggak iman sampai hatta atanal yakin itu mati kan. Itulah karena sudah pasti. Jadi kita ibadah ini sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, walaupun sakit parah seperti apa, asal otaknya normal tetap punya kewajiban sholat loh, ya kan? Otaknya normal, sakit, ya tetap punya kewajiban sholat. Soal nggak ada kiblat atau enggak, bukan urusan. Nggak harus menghadap kiblat, nggak harus berdiri, enggak sesuai dengan kemampuan kan? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itulah Nabi Isa sholat sampai itu kan? Apa namanya, iswadu sekematum itu hayya, juga berbakti kepada ibunya. Kalau kita disuruh berbakti kepada siapa? Ibu dan bapak. Cukup banyak perintah berbakti kepada ibu dan bapak. Itulah misalkan pada surat 4 ayat 36, sana diperintah untuk berbakti kepada ibu dan bapak. Soalnya kita punya bapak, wa'budullah wala tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sangat banyak sekali perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itulah surat An-Nisa 436. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Cukup saya kira itu aja, dan masih cukup banyak ayat yang merintahkan. Tahu banyak syariatnya Nabi Isa kan. Jadi perintahkan, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Itulah wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Itu apa namanya, sejahtera atau selamat sejahtera. Mudah-mudahan selamat di saat lahirnya, selamat di saat mati juga, selamat di saat dibangkitkan hidup kembali juga, selamat. Inilah sama dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya juga begitu. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Masih ingat Nabi Yahya pada surat ini ayat 15 kan? Baca dari ayat 12 kan? Surat 19 tadi. Ini Nabi Yahya sama. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. 12 sampai 15.
Surat Maryam 19 ayat. Wahai Yahya. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Dan cukup sampai ayat 15. Jadi wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Itulah. Jadi maksudnya selamat nanti pada saat dibangkitkan hidup kembali di alam akhirat, kan? Di alam akhirat, bukan dibangkitkan di dunia ini, bukan. Karena ada orang berpendapat bilang bukan orang Islam, orang mereka bilangnya apa? Bilang ke saya bahwa Nabi Isa, Yesus itu disebutkan di Al-Quran, betul enggak dihidupkan kembali? Jadi Jumat Agung wafat, nanti hari Minggunya Paskah. Itu kata mereka, dalilnya ayat 33 tadi. Itu kan apa nama, assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Kan hari Minggu kan Paskah, kan? Jumatnya Jumat Agung, kemudian Minggunya bangkit kembali, kan? Kata mereka dalilnya Al-Quran ada, kok orang Islam gak mau mengakui? Itu bilangnya ke saya, kok gak mau mengakui bahwa kan Nabi Isa itu dibangkitkan hidup kembali, kan? Ayat 33 tadi, kan? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu. Jadi ketika aku lahir, mati, kemudian dibangkitkan hidup kembali. Menurut dia bilangnya ini adalah Nabi Isa dibangkitkan hidup kembali setelah mati. Jadi Jumat wafat, nanti hari Minggunya Paskah, kan namanya, kan? Itulah dibangkitkan hidup kembali. Saya sampaikan, Nabi Yahya dibangkitkan hidup kembali enggak? Ya enggak, ya hanya Nabi Isa saja. Saya sampaikan itu di Quran ayat 15, Nabi Yahya pun juga sama, ya Nabi Yahya kan sama, kan? Nabi Yahya juga dibangkitkan hidup kembali. Nah, dia enggak lihat yang ayat itu, yang di itu untuk membantah kita. Itulah. Tapi sudah jelas. Jadi Nabi Isa ini adalah apa namanya, bisa bicara semenjak apa, ketika masih orok merah, tapi bicaranya hanya ayat 30 sampai 33. Kalau Nabi Yahya enggak bisa bicara, enggak bisa. Itulah. Dan Nabi Isa wakahlan, nanti ketika gede juga bisa bicara seperti manusia yang lain, dan termasuk orang yang soleh. Itulah, ya wajar. Memang Nabi itu adalah termasuk orang yang soleh. Nah, Nabi Yusuf itu doanya apa? Minta dijadikan termasuk orang yang soleh, kan? Padahal Nabi doanya, Nabi Yusuf pada surat Yusuf kan ayat yang ke 101 itu doanya pada ayat itu apa namanya, ayat yang ke 101 sana, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan pertemukan aku dengan orang yang soleh. Doanya Nabi Yusuf, silakan Ustaz baca, Ustaz. Doanya Nabi Yusuf surat 12. Jadi walhiqni bis salihin,
pertemukan aku dengan orang-orang yang saleh. Pertemukan aku dengan orang-orang yang saleh. Ayat 101. Surat 12 101. Artinya tadi kan Nabi Isa termasuk orang yang saleh kan? Nah itu juga gitu. Walhiqni bisolihin. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah mengagungkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Rabbku, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Nah ini kan Nabi Yusuf kan doanya kan, mintanya juga walhiqni bis salihin. Itulah. Baik, kita lanjutkan pada ayat berikutnya, ayat yang ke-47, setelah menjelaskan sebentar di dalam hadisnya, apa namanya, halaman 168 Ustaz, tafsirnya halaman 168. Matakallama mauludun. Matakallama mauludun fi sighirihi. Sighirihi. Fi sighirihi illa Isa wa sahibu Jurayj. Tidak ada yang bisa berbicara di waktu bayi kecuali Isa bin Maryam dan bayi dalam kisah Jurayj. Nah, itulah saya kira sudah cukup. Yang bawahnya juga ada. Jadi apa namanya yang bisa bicara itu? Ya tadi kalau sekarang ada bilang bayi bisa bicara, oh enggak masuk akal, enggak ada nasnya kan, nasnya itu tadi. Kembali pada ayat 47-nya, ketika Maryam dikasih tahu qalat rabbi anna yakuni li waladun wa lam yamassani bashar qala kadzalika illahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu kun fayakun. Pada ayat 47 surat 3 ini kita lihat pada surat Maryamnya, surat 19 ayat 20. Di sana qalat rabbi anna yakuni ghulam wa lam yamassani bashar wa lam aku baghiya qala kadzalika qala rabbuki wa alayhi wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna maka nama maktiya fahamratu fandabadwi maka nama qasiya. Pada ayat 20-22 sampai Ustaz, surat 19, surat 19 Maryam ayat 20. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang berzina. Dia juga berkata, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Nah itulah, jadi Nabi apa Maryam dikasih katakan punya anak. Qalat rabbi anna yakunu li walad ghulam. Kalau di surat Maryam ghulam, kalau di surat ini adalah surat Ali Imran tadi apa? Waladun ghulamun. Itulah. Ghulam, walad, ghulam. Ini cuman anak laki-laki, walad juga anak laki-laki, aslinya walad itu laki perempuan ya walad. Gimana akan punya walad, punya gulam, enggak pernah disentuh oleh laki-laki, sentuhan saja tidak, apalagi hubungan kelamin kan ya tidak. Jadi enggak pernah disentuh laki-laki, enggak pernah. Dalam yang saya sini baca, aku juga tidak pernah
berbuat yang enggak benar, wala aku bahagia. Itulah, tapi sudah ketetapan Allah, sudah ketetapannya, maka apapun juga itulah. Jadi Maryam yang enggak pernah berbuat jelek, walam yamsani basyaru walam aku bahagia. Di sini walam yamsani basyar qalakada dikillahu yakhluku ma yasha. Kembali apa namanya, bahwa Maryam ini tidak pernah berbuat yang jelek. Pada surat 21 ayat 91 dia menjaga kehormatannya. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha wa nafakhna fihi min ruhina wa khafiya ruhina wa nafakhna fiha ruhina wa ja'alna ibna ayatan lil alamin. Pada surat 21 Al-Anbiya ayat 91, dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya, kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Nah, sudah jelas kan dia apa namanya, ahsanat farjah, memelihara kehormatannya, enggak pernah sentuh laki-laki, enggak pernah. Tapi memang sama dengan ayat itu, sama dengan ayat itu pada surat 66 ayat 12 ayat terakhir, Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha wa nafakhna bihi min ruhina wa saddaqat kalimat rabbiha kutubihi wa kanat minal qaniti. Terus ayat, dan Maryam putri Imran yang melihat kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam hatinya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Nah itulah, jadi Maryam betul-betul malam yang sasni basya, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Dikatakan sebagai ahsanat farjaha, yang memelihara kehormatannya kan, tidak pernah disentuh laki-laki, tidak pernah. Itulah walam yang sasni basya. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang ia kehendaki. Loh, kok ada ketika menyatakan kepada Nabi Zakaria di sana, qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Kita lihat perbedaan ketika Nabi Zakaria dikasih tahu kalau akan punya anak. Maka kita lihat ayat 40. Di sana kita lihat ayat 40. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa mati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Yang jadi pertanyaannya, loh, ketika kepada Nabi Zakaria yaf'alu, tapi kepada Maryam yakhluqu. Lihat, qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Kepada Nabi Zakaria qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Ya'alu dan yakhluqu terjemahnya sama, tidak beda kan. Perhatikan ayat 40 ujungnya kan apa namanya, qala kadzalika Allahu ya'alu ma yasha. Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Nah, kepada Maryam ayat yang ke 47, demikianlah Allah menciptakan apa yang di
kehendakinya. Yang satu yaf'alu, yang satu yakhluqu. Padahal kedua-duanya ciptaan Allah atau tidak? Yahya ciptaan Allah? Ya iya kan? Yahya ciptaan Allah. Nabi Isa juga ciptaan Allah. Tapi kalimatnya yang satu menggunakan yaf'alu, yang satu yakhluqu. Kalau yaf'alu ini kan demikian Allah berbuat. Berbuat yang satunya khalaqa menciptakan. Nabi Zakaria punya anak Nabi Yahya. Dia punya istri. Adalah satu hal yang sudah biasa, hal yang wajar, sehingga menggunakan kalimat yaf'alu. Tapi yang tidak masuk akal ini menggunakan kalimat yakhluqu. Iya, kalimatnya apa? Yakhluqu, enggak masuk akal kan? Langsung Allah yang menciptakan. Nah, Allah menciptakan langit bisa selalu ya. Khalaqallahu samawati wal ardh, pakai kalimat khalaqo, enggak pakai perantara, enggak. Langsung menciptakan. Contohnya lagi, Allah menciptakan Hawa istrinya Adam pakai kalimat khalaqo, ya kan? Jadi contohnya di surat An-Nisa ini pakai kalimat khalaqo ayat pertama. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Ayat pertama, keduanya khalaqo. Saya lihat surat 4 ayat 1. Surat 4 An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Cukup. Apa namanya? Jadi penciptaan Hawa dari apa? Khalaqa pakai kalimat apa? Wa khalaqa minha zaujaha. Tapi kalimat yaf'alu ini prosedur yang biasa, karena Zakaria punya istri kan, kemudian punya anak Nabi Yahya. Wallahualam, itulah kalimatnya. Qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha. Kepada Nabi Zakaria, qala kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Kembali ke ujung ayat 47, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kun ini hanya sekejap saja kan, kun. Nah, fayakun kan bukan firmannya, ya firmannya Allah, tapi kan menunjukkan apa? Setelah kun jadilah, maka betul-betul jadi kan. Jadi apa yang difirmankan Allah cukup hanya seperti kedipan mata saja. Seperti apa? Kedipan mata kan? Ini kan kun sama dengan kedip kan? Iya atau tidak? Kun, loh ini kan langsung jadi kan? Bapak ngomong kun kedip enggak? Ya, ya. Kun, loh ini kan kedipan mata saja kan? Hanya sekedipan mata saja, jadi enggak ada sulitnya bagi Allah. Jadi idza qada amran fa innama yaqulu kun, jadilah, maka jadilah itu. Jadi kun pada surat yang ke-54 digambarkan wama amruna illa wahidatun kalam himbil basar. Wama amruna illa wahidatun kalam himbil basar. Itulah pada ayat yang ke-50 Ustaz. Surat Al-Qamar, ikhtalafatis saat wan syaqal Qamar, surat 54. Jelas kalimatnya wa ma amruna illa wahidatun kalam himbil basar. Enggak usah diulang dua kali, cukup sekali saja kun. Enggak usah kun kun kun, enggak. Kun wahidatun kalam himbil pasal bagaikan kedipan mata. Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kedipan mata.
Nah, jadi perintah Allah illa wahidah kalam himbil basakun, udah selesai, udah jadi semua itu. Tuhan, enggak ada sulitnya bagi Allah. Walladhi yuhyi wa yumit wa idza qada amran fa innama yaqulu kun fayakun. Kalau di dalam surat 40 dikatakan walladhi yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan mematikan, pada ayat 68 walladhi yuhyi wa yumit wa idza qada amran fa innama yaqulu kun fayakun. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila dia hendak menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, sama dengan alladzi yumit, yang menghidupkan Allah mematikan, Allah menghidupkan kembali nanti ya Allah, tapi cukup kun saja kan. Idza qada amran fa innama yaqulu kun fayakun. Surat Yasin juga, surat 36 ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, kalau di dalam Al-Baqarah 117-nya, Badiyun samawat wal ard, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Al-Baqarah betul 117 kan? Badiyun samawat wal ard, wa idza qada amran. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, pada surat yang ke-6 ayat 73, wa walladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawlul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhus-suur 'alimul ghaibi wa syahadah awal hakim wal khabir. 6 surat 6 ayat 73, dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak, ketika dia berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu sangkaan tiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata, ialah yang maha bijaksana. Nah, wa yawma yaqulu kun wa yakun qawluhu haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis-suur 'alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Pada surat Maryam juga disebutkan tentang ma kana lillah ay yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Ayat yang ke-35. Tuh. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Maka nalita ayat takhadha min waladin subhanah. Enggak wajar bagi Allah kok punya anak. Enggak, ngapain punya anak, Dia pencipta. Enggak suatu kan. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Pada surat yang ke-16 ayat 40, innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Nah, itulah
Jadi innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Nah, penciptaan Isa sebagaimana penciptaan Adam sebagai penutupnya pada Ali Imran 59. Innama tala Isa 'inda Allahi kama tala Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Tadi kan penciptaan Nabi Isa kan? Ini sama dengan penciptaan Adam. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Silakan. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Ia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Nah itulah, jadi sudah jelas bagi Allah hanya cukup seperti kedipan mata. Wa ma amuna illa wahidatum kalam himbil fasoh, seperti sekedipan mata kun itu tadi. Baik, kita cukupkan, nanti setelah Isya kita lanjutkan tanya jawab insyaallah. Pertanyaan bebas. Ya, sudah pas. Baik, ya Mas kalian. Kesimpulan dari tanya jawab, silakan jika ada pertanyaan. Pertanyaan bebas, tidak terbatas dengan kajian tema ayat yang kita angkat pada malam hari ini. Silakan. Ya, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kaitan dengan Maryam ini, apa ada kaitannya dengan kaum Nasrani yang notabene nya dia tidak mau menikah itu? Ada kaitan apa dia? Mati. Apa namanya? Tidak ada kaitannya dengan orang enggak mau nikah itu, enggak ada kaitannya, Pak. Itulah. Nah, coba kita lihat yang kaitannya enggak mau nikah itu pada surat yang ke 57 ayat 27, Pak. Mereka enggak bisa menjaga. Silakan, Ustaz. Surat 57 dan hadis ayat 27. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan janji kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengadakan rohbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. Tanda tangkapnya rohbani ada, Ustaz. Rohbaniyah tani tada'uha. Rohbaniyah. Ya, di situ. Tidak beristri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara. Nah, tapi mereka enggak bisa menjaga diri. Enggak bersuami, enggak beristri, tapi melakukan hubungan yang enggak benar. Maksudnya di sini seperti itu. Itulah. Mestinya kan untuk mencari itu Allah, tapi enggak mencari itu Allah. Itulah. Ini kan tidak ada kaitannya dengan Maryam, enggak ada. Tapi memang mereka itu tadi ada di kalangan mereka yang melakukan rohbaniyah, enggak kawin, bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi nyatanya mereka enggak bisa menjaga dirinya dengan baik, malah melakukan hal yang enggak benar di tempat seperti itu. Baik, silakan. Silakan tadi. Mujahidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sudah. Apa? Pada zaman itu nggak ada laki-laki, apa ada hikmah daripada itu? Maksudnya pertanyaannya gimana? Enggak. Jadi sama, tapi apa semua itu ada hikmahnya atau bagaimana gitu? Ya ditanya ada hikmahnya tentang apa? Tentang dia kan jahat itu disembelihkan gitu. Maryam. Kan mestinya ada suami pas disembelihkan, tapi dia tidak punya suami tapi disembelihkan. No. Nah sekarang bagaimana dengan istrinya Adam? Istrinya Adam atau bagaimana dengan Adam? Adam nggak ada bapak, nggak ada ibu, kok jadi manusia, ya kan? Jadi manusia ini ada 4 macam, Pak. Dalam penciptanya ada 4 macam. Pertama Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Kedua, apa namanya, istrinya Adam diciptakan dari tulang rusuk. Lihat-lihat di surat 4 tadi, ayat 1 tadi kan ada keterangannya ya tadi kan. Itulah. Yang ketiga, kita semua ini kan di surat 4 tadi kan gitu kan. Lanjutannya dan berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak kan. Itu yang keempatnya insan. Ibunya biasa, anaknya Pak Imron sama istrinya kan. Nah, tapi Maryam diistimewakan sehingga wanita pilihan di dunia adalah Maryam kan. Itulah rahasianya, saya enggak tahu kenapa itu ya. Jelas pada surat Maryam tadi ayat 21 kan jelas kan. Qala kadzalik qala rabbuki wa alayhi walina ja'alu ayatan linnas. Saya akan baca Ustaz surat yang ke-19 ayat 21. Demikianlah qala kadzalik qala rabbuki wa alayhi. Untuk apa? Walina ja'alu ayatan linnas. Surat Maryam ayat 21. Ia Jibril berkata, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia. Dijadikan tanda kebesaran Allah bagi manusia, tanda kuasanya Allah. Jadi enggak harus hubungan laki dan perempuan. Tapi selain Isa, kok bilang enggak ada suaminya, punya anak, ya jelas itu hubungannya enggak benar. Khusus hanya Nabi Isa. Baik, silakan. Ya. Yang lain. Waalaikumsalam. Maryam putus asa dia. Jadi kalimatnya kan pada ayat 22 itu fahamalatu. Dia kan langsung hamil kan? Enggak seperti orang lain, hamilnya 9 bulan. Ini cepat, enggak lama kasih tahu langsung hamil. Menggunakan kalimat fa itu bahasa ilmu nahwunya begini dalam bednya alfa ulit tartibi bittisali wa summa litartibi bimfisali. Ini dalam nadom imritinya begitu. Alfa adalah untuk suatu yang beruntun. Jadi enggak lama Maryam langsung dikasih tahu rahmat itu. Nah, juga tidak lama fa aja al mahot. Enggak ada yang pakai wawa atau summa, enggak ada. Langsung fa'ajal mahad. Kata Al-Maroghi, hanya enggak ada 3 bulan sudah langsung melahirkan. Al-Maroghi yang lebih cepat lagi,
ada juga. Jadi batu kotirnya, oh, enggak sampai 2 bulan. Itulah. Nah, ketika mau melahirkan, ya putus asa memang. Ya laitani mitu qabla hadha. Mbak punya bapak, tolong terjemahkan, Mbak. Sama enggak tadi? Ayat yang ke-23. Sama dengan tadi kan, aduhai alangkah kiranya aku mati. Jadi kan begini, nanti gimana ributnya di masyarakat. Saya pulang bawa anak gak punya suami, ribut. Nah, nanti jadi omongan orang banyak, lebih baik aku mati selesai. Iya kan, mati kan selesai. Nah, itulah, tapi dihibur. Panadah minta dia, gak usah sedih kamu Maryam. La tahzani, itu ada air mengalir di bawahnya. Nah, ini kurma ini lagi berbuah. Jadi lahirnya Nabi Isa bukan di musim dingin, Pak. Musim panas, Juli Agustus inilah musim panas, bukan Desember. Desember musim dingin, enggak ada kurma buah, Pak. Banyak kurma tapi kurma di kulkas, Pak. Jadi kalau kurma bulan Desember enggak ada buahnya, Pak. Gak ada buahnya, karena Desember itu di mana-mana gak ada musim panas di dunia, Pak. Gak ada di dunia Desember musim panas, tuh gak ada. Cari aja di mana Desember musim panas. Ya gak ada di dunia, gak ada. Itulah. Baik, silakan. Jadi memang Maryam menyesal, putus asa katakan. Tapi dikasih tahu, oh gak usah sedih kamu. Itulah, gak usah sedih. Nanti kalau ditanya orang, aku lagi siap, enggak usah ngomong. Kan ayat yang ke-26-nya kan gitu kan? Enggak usah ngomong, dia ngomong orang apa-apa udah. Ini orang yang somat, aku enggak boleh ngomong sama orang. Baik, silakan. Cukup. Cukup, sudah enggak ada pertanyaan. Babnya bab biasa. Ada. Silakan, Mas. Yang keras. Mic itu kurang jelas saya. Entah telinganya gimana kok. Bagaimana kalau negeri ini dikuasai oleh asing dan asing atau orang kafir? Oleh? Asing dan asing atau orang kafir. Terima kasih. Bagaimana? Ya, jangan sampai. Itu aja. Jangan sampai, belum kok, ya kan? Kan belum kan, ya kan? Jangan sampai, kita harus berusaha sepenuhnya, jangan sampai dikuasai, itu jangan sampai. Nah itu aja. Jadi jangan sampai terjadi penguasaan orang asing. Itulah. Jadi sudah banyak contohnya, udah jangan sampai, itu aja. Nanti kalau terjadi malah lebih sulit lagi. Sebelumnya kita harus berusaha sepenuhnya, jangan sampai dikuasai oleh orang non-muslim. Itulah. Baik, cukup. Baik, demikian. Terima kasih. Terima kasih.